Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal diperiksa Allah di hari kiamat amalan saya, amalan guru-guru saya, amalan semua awliya Allah, amalan antum semua ikhwan, amalan semua umat Islam di muka bumi Allah dari zaman Rasulullah itu. Dari zaman yang ikut hidup zaman Nabi sampai yang hari ini, sampai yang datang setelah kita, sampai hari kiamat. Yang pertama dijenguk Allah bukan melok jihad di mana kau pernah. Berapa puluh masjid kau bangun, berapa tanah luas kau infakkan, berapa Quran kau hatam ke setiap minggunya, berapa madrasah kau sumbang, berapa sedekah kau infakkan, itu belum ditanya oleh Allah. Yang pertama bakal ditanya Allah, mana solat ini hambaku? Berapa puluh haji, berapa kali umrah, tak diperiksa oleh Allah. Solat dulu dijenguk oleh Allah. Kalau solat kita sudah benar, maka dipastikan semua amal kita pasti benar. Tapi kalau solat kita tidak benar, kita solat tapi tidak benar, artinya dinilai sisi Allah tidak solat itu. Maka na'udhu bila min dhalik. Bukan kita katakan suatu pasti hukum kita, tapi pasti hukum Allah. Maka iman ibadah yang lain pun tidak bakal benar orang tersebut. Kalau solat itu kunci, solat itu kunci. Yang pertama bakal diperiksa oleh Allah, solat. Sekali lagi, bukan bapak pernah umroh 50 kali, haji lah 17 kali, 17 masjid kita bangun, setiap hari khatam Quran, itu kagak dulu. Yang pertama periksa untuk solat kita. Dan untuk tahu benar tidak benar solat kita, bisa kita koreksi lewat makna keadaan kehidupan kita. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang ini solatnya benar, pasti insya Allah semua perbuatannya akan benar juga. Tapi kalau saya atau siapapun di antara kita yang duduk di majlis ini, kita solat, ya solat. Bahkan masya Allah, bukan solat baik-baik, berjamaah, gobliya ba'diya, solat sunnah ini kami lakukan. Tapi kita masih tidak benar gawe kita. Masih ada kecurangan dalam usaha kita. Masih suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mulut masih senang menghiba, namimah, masih senang mencaci, masih suka suudan. Bahkan ada sifat kibir pada diri kita. Bahkan Allah bilang dalik, ghafir rahim, terputus hubungan kita dengan orang lain berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini perlu dikoreksi. Salat kita ini musibah banget. Salat tidak menjadikan kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan salah salatnya, tapi salat kita yang salah. Sehingga salat kita tidak jadi obat buat diri kita.